Halo semuanya, kembali lagi sama saya. Kali ini saya mau review produk SK2, yaitu SK2 Facial Treatment Essence, habis itu SK2 Stem Power, sama satu lagi SK2 Stem Power Essence. Nah, yang pertama kali aku mau review itu SK2 Facial Treatment Essence. Yang ini nih saya pakai dari tanggal 7 Januari. Saat aku pertama kali pakai produk ini, aku pertama-tama itu pakai dua produk dulu, yaitu SK2 Facial Treatment Essence sama SK2 Stem Power. Nah, yang kedua ini aku pakai pagi sama malam. Jadi setelah aku bersihin muka dengan cleanser lalu toner, habis itu aku pakai SK2 Facial Treatment Essence, baru pakai yang moisturizer. Kenapa aku nggak pakai yang Stem Power Essence? Karena pada bilang 1-2 bulan setelah pakai akan ada proses purging, yaitu kulit-kulit kotor kita atau bakteri atau kuman segala macam yang udah numpuk di kulit kita itu bakal keluar semua. Jadi kita bakal jerawatan banget selama 1-2 bulan pertama. Karena itu semuanya bakal di clear up semua dulu, bakal dibersihin. Kayak kalau semua sebelumnya kita pakai bahan kimia yang banyak atau gimana gitu, nanti bakal dicernihin dulu gitu. Habis itu baru bisa pakai essence. Karena kalau langsung pakai essence dari pertama itu nggak bakal nyerap banget dan nggak bakal maksimal kerjanya itu. Jadi aku nggak mau abis-abisin essence aku, karena itu juga harganya yang paling mahal ya. Jadi sayang banget nanti jadinya. Terus ya, jadi aku pakai yang water dulu, water essence. Itu cara pakainya dropin ke tangan 1-2 drop, habis itu tinggal diusap gitu, terus diusap ke seluruh muka. Jadi kayak gini, bukan begini ya, tapi kayak dab 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 dab, kayak ditepuk-tepuk gitu, tepuk-tepuk pelan-pelan. Habis itu yaudah keringin dulu, keringin. Habis itu yang ini moisturizer, itu bentuknya ada seperti ini, terus ini ada pelindungnya lagi, jadi harus dibuka dulu. Dan juga kalau misalnya mau pakai ini, pakai ambil moisturizernya dengan spatula, ada dikasih spatula, atau dengan korek kuping. Jadi kita nggak langsung bersentuhan sama produknya ini, karena bakal ada banyak bakteri di produknya kan, jadi sayang. Karena ini juga mahal, jadi jangan mau kotor-kotorin kan, sayang. Habis itu selama 1-2 bulan pertama ya, sampai 3 bulan malah, aku itu jerawatan banget. Kayak gimana ya, gak pernah jerawatan sejerawat ini. Jadi kayak di bagian leher terutama ya, itu banyak banget jerawatnya. Terus juga bagian jidat, jidat ini biasanya jerawat yang kecil-kecil tumbuhnya. Terus kalau yang di bagian sini, di leher juga bagian sini, itu jerawat kecil-kecil juga sih. Terus kalau yang bagian sini itu lumayan sedang gitu, tapi ada juga jerawat gedenya. Itu aku selama 3 bulan itu, aku cuma pakai dua produk itu setiap pagi sama malam. Terus juga kadang pengen nyerah sih, soalnya kayak kok nggak, hasilnya ini nggak kelihatan-kelihatan, padahal yang lain pada bilang kalau pakai produk ini bakal kayak bakal bersih banget mukanya. Terus juga ada yang review kan, emang mukanya jadi bersih banget. Jadi aku ya itu tadinya pengen nyerah, tapi kayak ya udahlah, udah beli juga, jadi tetap aja berjuang. Selama sampai sekarang aku masih pakai dan emang udah kelihatan hasilnya sekarang, dan itu aku bersyukur banget aku nggak stopin, karena emang hasilnya itu udah kelihatan sekarang. Muka aku jadi lebih gimana ya, lebih bersinar, lebih kenyal, iya. Terus kalau misalnya pakai make up itu dia nggak gimana ya, dia nggak kayak pakai make up gitu, jadi kayak natural, terus juga lebih bersinar gitu, terus lebih cepet nyatu gitu sama make upnya. Kalau yang dulu kan kayaknya kayak kering, terus juga kalau pakai make up itu kayak cakey banget mukanya. Kalau sekarang itu enggak. Dan juga kalau yang moisturizer ini
itu kan stem power. Kalau range stem power ini khususnya buat yang kayak bermasalah dengan keriput atau penuaan gitu. Umur aku sih 24 tahun, tapi disaraninnya pakai ini soalnya ini juga bagus untuk buat kalau kondisi muka aku itu masih jerawatan gitu. Kalau misalnya muka kamu udah bersih, terus kamu itu pengen cuman mau yang whitening, kamu bisa pakai yang satunya, itu yang warna putih, itu lebih cocok ke kamu. Tapi kalau yang ini itu lebih untuk ke orang yang mukanya itu bermasalah dengan keriput atau jerawat dan juga ingin lebih kenyal gitu. Ya, ini bagus banget buat kamu karena ini benar-benar ngelembapin, walaupun cuman pakainya dikit tapi ini ngelembapin banget. Terus juga kalau menurut aku itu yang paling penting itu yang ini. Yang ini itu esensinya. Ini walaupun mahal tapi emang ini gimana ya ngomongnya? Ini benar-benar ngefek banget gitu. Ini dari semua ketiga ini kan ini yang paling mahal dan aku pakainya itu, jadi setelah pakai yang water essence, aku pakai yang ini baru moisturizer. Ini cara pakainya itu, ini kan bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Jadi tinggal di drop ke tangan terus diusap, dibaurin kayak gini, baru diusap ke seluruh muka. Terus juga pas diusapin itu harus ini ya, posisinya harus yang ke atas. Jadi kulitnya itu nggak ngedrop gitu loh. Kalau misalnya kayak gini ngasal gitu kan, bakal kulitnya itu bakal lebih kendur gitu. Kalau misalnya ke atas itu dia bakal lebih awet muda gitu kesannya. Dan juga aku pakai itu udah sekitar ini aku pakainya kurang lebih aku pakai udah sekitar 1 bulan. Dan ini nih bagus banget, soalnya abis aku pakai ini aku langsung kerasa gimana ya, lebih muda gitu, lebih kenyal iya, lebih cerah iya, dan juga pori-porinya juga lebih kecil. Walaupun aku pakai 3 range ini setelah aku bangun itu lebih berminyak dikit, tapi aku rasa ini benar-benar worth the money. So ya, kalau kamu pengen coba, aku saranin sih pertama kali kalau misalnya mau coba-coba dulu dan budgetnya itu emang terbatas, mending kamu beli yang ini dulu, water. Jadi kalau misalnya setelah beberapa bulan, kurang lebih mungkin 5 bulan atau 4 bulan kamu rasa ini cocok, kamu boleh beli lagi yang step berikutnya, yaitu yang moisturizer. Karena aku, kalau menurut aku ya, yang ini sendiri sih bakal bikin kamu muka kamu lebih kinclong gitu. Walaupun gak komplit range-nya yang kamu pakai, tapi ini juga bakal bisa ngebantu mencerahkan dan memutihkan wajah kamu. Tapi kalau kamu misalnya ada budget yang lebih banyak lagi, jadi kamu bisa beli 3-3-nya. Karena kalau misalnya pakai 3-3-nya ini, muka kamu itu bakal lebih cepat gitu, lebih cepat kelihatan bagusnya iya, terus juga lebih bokeknya juga iya ya, lebih-lebih semuanya pokoknya ya. Jadi ya itu. Dan juga kalau moisturizernya itu segini kan, segini, tapi harganya itu sama dengan yang water essence-nya itu. Ini udah ukuran paling gede ya, tapi itu harganya sama satu botol yang ini. Tapi kalau misalnya yang essence ini lebih mahal dari semuanya, itu beda. Ini harganya beda. Lebih jauh mahal. Ini mahal banget. Tapi kalau misalnya memang bener-bener pengen maksimal dan juga bener-bener kamu bener-bener apa sih namanya, peduli sama kondisi muka kamu, kamu harus beli nih 3-3-nya. Karena aku jamin kamu gak bakal nyesel. Karena aku juga gak nyesel sih, walaupun mahal tapi emang bener-bener kelihatan hasilnya. Jadi kalau misalnya kamu pakai, jangan putus asa dulu kalau selama 1-2 bulan gak ada kelihatan hasilnya. Tunggu dulu sampai misalnya 5 atau 6 bulan gitu. Kalau masih gak kelihatan hasilnya,
jual lagi aja. Yaudah, jadi cukup sekian buat review kali ini. Terima kasih udah nonton video aku, dan jangan lupa like video aku dan share ke teman-teman kamu kalau misalnya kamu pengen kasih tahu teman kamu ini review SK2. Dan juga jangan lupa subscribe atau langganan, subscribe atau langganan di channel aku, dan aku bakal temuin kalian di video yang selanjutnya. Dah.